Halo semuanya, balik lagi dengan gue Nace Hochikyup Divisi Mobile Legends nih sekarang. Gue bakal ngomongin Marksman baru nih yang udah bisa pakai lagi atau udah dibuka lagi oleh Moonton, yaitu Popol dan Koopa. Nah, dia memiliki mekanisme serigala yang kalian dapat mengendalikannya serigala itu untuk menyerang tower, minion, ataupun hero. Yuk, lihat di sini. Seperti biasa, gua akan mulai dari pasifnya dulu, yaitu Iceland Companion, di mana setiap serangan dari serigalanya akan menambahkan satu stack di atas kotak atau atas palanya si Popol. Jika udah keisi sampai 4, maka serangan berikut itu akan menjadikan true damage yang langsung menghancurkan darah musuh. Jadi gitu kan. Dan untuk skill pertamanya adalah Bite Koopa, di mana lu akan melempar panah ke arah atau ke musuh yang kalian mau langsung sih otomatis, dan Koopa akan langsung ke sana langsung menyerang musuh yang memiliki tanda yang lu kasih. Dan untuk skill duanya adalah Koopa Help. Jika kalian lagi agak jauh-jauh dengan Koopa dan kalian lagi diserang oleh musuh, kalian bisa aktifkan skill ini untuk memanggil kembali Koopa ke arah kalian, lalu memberikan shield kepada kalian dan juga memberikan damage kepada musuh yang di sekitar kalian. Dan skill ketiganya adalah Popol Surprise. Popol akan membuang atau melempar jebakannya ke arah yang kalian mau, lalu jika ada musuh yang menginjaknya akan terikat atau terimmobilize. Gak hanya itu, musuh yang sekitarnya akan memiliki pengurangan move speed dan juga attack speed. Dan untuk skill ultimate-nya nih, Popol dan Koopa akan marah dan akan menambahkan attack damage. Dan untuk Koopa, dia akan berubah menjadi lebih besar, memiliki damage lebih besar lagi, dan juga memiliki upgrade-an kepada skill 1 dan skill 2-nya yang akan gue jelasin berikut ini. Skill 1-nya yang Bite Koopa masih sama, tapi yang membedakannya adalah kalau kalian lagi menggunakan skill 1 ini di saat Koopanya lagi gede atau lagi marah, maka musuh yang terkena skill 1 ini akan terkena efek suppress atau tidak bisa bergerak dan mendapatkan damage yang lebih besar lagi dari skill 1 yang biasanya. Dan untuk skill 2-nya yaitu Koopa Help, sama saja masih Koopa akan langsung ke arah lu lompat memberikan shield. Bedanya nggak nge-slow, tapi akan melompatkan atau melempar musuh ke atas lalu menjatuhkannya atau airborne seperti skill 1-nya Chou. Di sini Koopa bisa dibunuh, tapi gak usah khawatir. Kalian dapat mengembalikan Koopa dengan menggunakan skill ini yang dinamakan Koopa IDCU. Kalau kalian Koopanya hilang atau mati, maka skill 1, skill 2 kalian akan berubah menjadi skill tersebut. Akan agak lama untuk memanggil Koopa. Jangan membuat Koopa Anda sering mati, soalnya akan memberikan gold kepada pembunuh Koopa tersebut. Jadi hati-hati untuk menggunakan Koopa. Jadi segitu dulu untuk Koopa singkat, Popol dan Koopa. Kalau kalian pengen nanya, bang, ini barangnya gimana nih bang? Bang, ini itemnya apa aja nih bang? Kalian bisa tinggalkan komen di bawah untuk menyarankan konten-konten lainnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini supaya makin rame dan makin seru juga. Karena subscribe adalah hal yang paling gampang dan juga gratis loh, guys. Gua Nace, signing out.